Kecamatan Salak, Kabupaten Tanah Toraja. Nampak terlihat tribuners dari arah depan kantor Kecamatan Salala. Terlihat banyak sekali masyarakat yang datang untuk memasuki kantor Kecamatan Salala. Lalu sebenarnya ada apa sih di dalam tribuners? Why? Untuk menjawab rasa penasarannya tribuners, kita langsung aja masuk. Hati ya tribuners, di halaman depan kantor Kecamatan Salala Utara sangat dipadati oleh rombongan masyarakat tribuners. Sebenarnya sih ini dari tadi udah dari jam 9 ya, dan sekarang ke kantor jam 10 masih sangat padat. Kira-kira tribuners ada apa ya? Oke tribuners, untuk menjawab rasa penasaran kamu, kita masuk di salah satu tempat di sini ya. Baiklah tribuners, sebelum Anda terlalu penasaran, saya jelaskan ya. Jadi hari ini di kantor Kecamatan Salala sedang berlangsung pembagian bantuan kepada masyarakat penerima bantuan. Dan saat ini ada dua titik lokasi tempat sentral pembagian bantuan. Ada di sebelah sini dan tepat di sebelah kanan saya juga dipadati oleh masyarakat tribuners. Namun ada sesuatu yang menarik dan menggelitik juga di balik tampang-tampang manusia ini ya tribuners. Mayoritas penerimanya sepertinya ada seorang yang mudah ya. It's okay. Itu cukup menjadi pertanyaan kita saja. Baik, tribuners, ayo kita masuk. Karena kayak gitu, belum.
Nenek, makam nenek. Kayak rumah siapa tuh? Hai Tribuners, jadi sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari deskripsi live saya ya. Jadi hari ini tepatnya tanggal 26 November ya, sedang berlangsung pembagian BLT di Kecamatan Sangla tepatnya. Jadi kepadatan masyarakat di depan tadi itu ada disebabkan karena adanya penerimaan BLT. Imutnya. Oh, you.